kebakaran melibatkan elemen puan lah, dia tidak melibatkan saksi bangunan. Apa yang kita buat adalah pemadam kebakaran, tindakan pemadam kebakaran keseluruhan di bahagian atas lebih kurang 60 meter panjang ini keluar terbakar, dan tindakan untuk bumbung pada keseluruhan pemadaman kurang yang mengambilkan masa lebih kurang setengah jam lah atau 20 minit adalah untuk pemadaman keseluruhan. Jadi segi penggunaan bahagian atas pada tingkat 3 ni tidak boleh digunakan untuk sekolah lah, dan kita tunggu juga report daripada JKR dan kita tunggu daripada forensik bomba untuk menentukan punca kebakaran. Punca kebakaran adalah diakibatkan oleh panah petir dan ianya terus merebak dengan begitu cepat sekali. Kami telah menghubungi pihak bomba sebaik saja melihat kebakaran tersebut, dan pihak bomba telah datang ke sini dalam masa lebih kurang dalam 15 minit. Dan di samping itu juga pihak PPD saya telah hubungi, iaitu Tuan Hafiz berserta dengan Tuan Sajoli. Selepas itu saja kami mendapat nasihat daripada bomba untuk menghubungi TMB. Dan Alhamdulillah nampaknya kebakaran dapat dikawal, dan saya bersyukur kerana keadaan berada dalam keadaan yang agak baik.